Assalamualaikum, salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat datang ke bengkel penulisan Lirik Hadrah dalam Bahasa Melayu Sarawak. Okey, bengkel ini diadakan bersempena dengan sambutan Festival Penulis Sarawak tahun 2020 ataupun Sarawak Authors Festival 2020 yang kita sambut pada tahun ini, iaitu pada 27 sehingga 29 Ogos 2020. Okey, pada bengkel kali ini saya telah menjemput dua orang ahli yang boleh kita kira sebagai guru dalam bidang hadrah ni. Okey, iaitu penghulu Haji Obeng bin Abang Koteng dan juga Haji Mazalani bin Haji Suud. Okey, kedua-dua mereka ni sekarang masih aktif lagi dalam bidang ataupun dalam persembahan hadrah. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai kedua-dua mereka, terlebih dahulu saya ingin mempersilakan penghulu Haji Obeng untuk memperkenalkan diri, seterusnya menceritakan latar belakang keluarga dan sebagainya. Silakan Tuan Haji. Terima kasih. Saya penghulu Haji Obeng bin Abang Koteng, berasal dari kampung Sambil Sarawak. Sambil Sarawak. Isteri saya seorang, kemudiannya isteri saya meninggal, saya kahwin lagi seorang. Oh. Saya mempunyai anak 10 dan cucu 32, cicit 12. Okay. Jadi saya bekerja, pada mulanya saya bekerja di ID pada tahun 58 dan 59 sampai tahun, kemudian itu saya berhenti, saya masuk kerja lembaga air, Kuching Lembaga Air, Kuching Matabut selama 32 tahun 7 bulan. Selepas itu di sampingnya juga saya menjadi imam Masjid Taqwa Kampung Minang Jawa, iaitu imam 2. Selepas itu pada mulanya tadi saya imam dilantik menjadi KK Ketua Kaum. Jadi apabila saya memikul dua jawatannya, tadi YB pun mana berat gila. Jadi saya diberi dilantiknya pilih satu. Saya ambil milih jadi penghulu. Jadi apabila penghulu sampai masa tu lah saya dah jadi penghulu 12 tahun. Sehingga sekarang. Okey, semasa berkhidmat di apa nama Kuching Waterboat dan juga di ID tadi, apa pengalaman yang paling Tuan Haji masih si dapat lupakan? Boleh kongsi dengan penonton. Di ID tahun 58 saya di Semangga. Nyukat tanah di Stumbin. Di Stumbin ya. Masa saya benak besar lah. Dulu benak, ya tinggi. Bukan macam teknik tu, ya tinggi. Macam mula senok. Dari jauh lebih kurang sebatu kita dah dengar bunyinya. Saya pun dah, semua saya dah merasa di sia. Di sia lah saya merasa, masa hujan si ada, 3 bulan. Kita berjalan di atas, di kolai, ngambil air, dicuk, lupak-lupak dah. Dimasuk dalam tin. Masuk dalam tin untuk minum. Kemudian dia apabila dengar benak dia, kita berlari ke tempat tinnya, pulang ke atas. Sebab benak dia lebih besar. Apabila benak dia datang, terus penuh. Sungai yang penuh kan? Ya pengalaman saya. Sebab apa? Dia di kemudian dia, selepas ya kami sudah tahun 58 dan 59 kami pergi ke Lembang. Nyukat tanah di Batu Danau Lembang. Ya pengalaman saya lah. Kemudian itu pada tahun 60 saya kahwin dengan bini saya. Kemudiannya bini saya ikut lagi saya pergi ke Lembang balik. Selepasnya, selepas 2 bulan 3 bulan pemontak pun datang. Masa saya. Pemontak apa?
Musa Azhari dengan komunis lah, dengan kita Sarawak komunis. Saya kami nak pulang Kuching. Masa saya pulang dengan Kuching tahun 60, saya masuk lembaga air, minta kerja lembaga air. Dia memakai kontrak lah. Tiga bulan sekali sain. Ya pengalaman saya lah. Jadi di ID itu saya kerja sebagai sabi atau po kerja lain yang kerja saya. Dengan sabi. Okay. Saya masuk tersebut, ya saya sedang. 9 bulan saya kerja tersebut, saya dinaik pangkat. Dan masa masa ingat 3.40 naik 3.60 sedi. Ya saya biasa. Okay. Sampai saya retire. Saya masuk pelajar saya retire, saya dapat test grade 1 dan grade 2, saya dapat lesen, dapat sertifikat dia grade 1 dan grade 2. Saya bertugas magai jadi F12, makan gaji 900 gaji bulan. Saya belajar gaji bulan, saya sambil itu pencen. 22 tahun dah saya pencen. 22 tahun. Ha, ya. Okey. Ya sejarah saya lah. Okey. Terima kasih Tuan Haji Penghulu. Okey, suka untuk saya ingatkan untuk tema sambutan Festival Penulis Sarawak untuk tahun 2020 adalah jiwa ataupun soul dalam bahasa Inggerisnya. Jadi untuk apa saja yang kita polah tu mesti memerlukannya lahir daripada jiwa kita. Sama juga lah dengan apabila kita menulis lirik tu sudah tentunya memerlukan apa nama ilham ataupun idea yang datang daripada jiwa kita. Jadi sebentar lagi kita akan sama-sama dengan guru-guru hadrah kita tu untuk lebih tahu macam ni nak menulis lirik hadrah dalam bahasa Melayu Sarawak. Tapi sebelumnya kita akan mendengar sedikit pengenalan daripada Haji Mazalani bin Haji Suud. Beliau tu berasalnya daripada kampung kita tu menetap di kampung Sungai Maung. Jadi Haji Mazalani, boleh kita perkenalkan diri kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya minta syukur kepada Allah SWT karena kami berkesempatan untuk bersama-sama dalam program Bengkel Penulisan Lirik Hadrah dalam Bahasa Melayu Sarawak yang dianjurkan oleh pihak Pustaka Negeri Sarawak dengan kerjasama Karwisma. Sebenarnya Festival Penulis Sarawak 2020. Nama saya yang sebenarnya ialah Haji Mazalani bin Sungut, berasal dari Kampung Kuda Lama dan berhijrah ke Kampung Sungai Maung pada tahun 1987 sehingga sekarang 33 tahun sudah berhijrah ke Kampung Sungai Maung. Istri saya bernama Jamalia binti Sungtung. Kami dipunyakan dua orang anak, yang pertama lelaki dan yang kedua pun lelaki. Mempunyai saya ini dah baru seorang cucu lah, walaupun dah berpuluh tahun, tapi rezeki belum ada dapat anak yang banyak. Tapi kita syukurlah pemberian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan umur saya sekarang ini sudah 54 tahun. Jadi untuk makluman semua, dalam bidang hadrah ini saya tu dah berkecimpung lebih pada 33 tahun. Dari saya jadi ahli biasa sehingga kata orang dilantik oleh guru untuk menjadi seorang ketua dalam makluman hadrah. Semasa saya di Kampung Kuda Lama. Dan selepas saya berhijrah dari Kuda Lama ke Kampung Sungai Maung, kebetulan saya berjumpa dengan seorang ahli guru hadrah juga, iaitu bapa mentua saya, iaitu Allahyarham Suntung bin Rasid, di mana bapa mentua saya adalah guru hadrah di Kampung Sungai Maung dulu. Jadi kebetulan bila berjumpa dengan sama guru, jadi disialah timbulnya minat kita untuk meneruskan perjuangan hadrah, kumpulan hadrah. Jadi saya belajarlah balik dengan bapa mentua saya, walaupun saya sudah belajar dengan guru sebelum itu tadi.
Oleh karena minatnya dengan jiwa kita sebagai seorang ahli hadrah, jadi kita sambung. Jadi sambung dengan bapak mentua, kita belajar lagi balik. Belajar sehinggalah kata orang sampai satu tahap kepercayaan bapak mentua ya kepada saya untuk meneruskan, untuk membimbing kumpulan hadrah yang sedia ada pada masa saya. Saya teruskan kata orang sedikit demi sedikit, kata orang mengambil ahli baru dicampur dengan ahli lama. Jadi sampai sekarang alhamdulillah dah 33 tahun kumpulan hadrah kami masih lagi orang yang sama. Dan adalah juga yang mula-mulanya dah masuk kemudian keluar balik. Itulah. Jadi yang masih bertahan adalah daripada kalangan ahli keluarga kami sendiri. Okey. Lepas tu kita kini tu ada kata orang mengambil ahli baru untuk dijadikan pelapis. Kena hadrah tu jika diberhentikan ia akan tenggelam terus. Jadi macam ahli-ahli yang lama dulu adanya dah berumah tangga, mungkin kekangan daripada segi kerja, aktiviti lain, bagaimana sudahnya agak kurang, bukan kurang minat, tetapi susah nak bersama dengan kumpulan kami yang masa ada yang kini tu. Oleh karena macam saya tu, dan jiwa saya dari masa sekolah dulu sampai kini tu jiwa seni. Sebab Allah yarham bapak saya pun orang seni. Nah, jadi darah seni ya turun kepada saya. Bertemu lagi dengan bapak mentua saya, sama-sama orang ada jiwa seni dalam hadrah tu, jadi bergabunglah. Bila bergabung jadi satu itu kumpulannya kekal sampai kini tu. Okay. Untuk pekerjaan, sebenarnya saya masa dulu banyak bekerja. Banyak tempat bekerja, kata orang daripada zaman saya pas sekolah dulu, cuti aja sekolah, saya terus kerja. Kerja bukan yang senang. Kita kerja kontrak, kita mulai rumah, ikut pergi mulai bulanan. Bila dalam cuti, berapa lama cuti sekolah? Bisa kata ada cuti sekolah 2 minggu. 2 minggu lah kita bekerja. Kita siada mikir nak bermain, kita siada mikir nak enjoy. Pada masa saya kita mikir macam ni kita nak menghidupkan kita pun. Macam ni kita nak cek duit untuk perbelanjaan seharian kita, untuk menampung keluarga kita. Walaupun kami orang tu ada 9 orang adik-adik, 6 lelaki, 3 perempuan. Alhamdulillah kata orang berkat kesabaran, kata orang kita dapat hidup siklah terlalu gila mewah, tetapi dapat kata orang menyumbang sedikit usaha kita untuk menghidupkan ataupun memberi perbelanjaan untuk keluarga. Tapi dalam pada masa saya juga lepas saja sekolah, tamat tingkatan 3, saya terus bekerja di sebuah kilang. Kilang membuat tung drum. Dalam sik lama lah, dalam 2 tahun lebih macam mana. Tapi sebelumnya saya tu banyak kerja sebenarnya. Kontrak saya juga, office boy saya juga, kerja kilang pun ada juga kerja. Tapi alhamdulillah kini tu pada tahun 1993 bulan Januari saya dapat bekerja dengan mas saya LCDA. LCDA kini tu sampai kini tu lah alhamdulillah dah 20 lebih tahun. Dari umur anak saya yang pertama tadi, lahir pada 1993 sampai kini tu lebih 20 tahun lah. Ya umur anak saya, ya lah umur saya bekerja dengan LCDA sampai kini tu lah. Alhamdulillah.
Okey. Okey ya. Kita balik semula kepada penghulu Haji Obeng. Mungkin penghulu boleh berkongsi mengenai sejarah perkembangan hadrah di negeri Sarawak tu. Terima kasih. Saya belajar hadrah tu di kampung Sambi dengan guru saya Johari. Jadi masa saya siada mainan lain, wayang siada, radio pun kurang. Jadi saya dari kecil umur lebih kurang 9 tahun hingga saya umur belasan tahun saya belajar hadrah dengan guru saya Tuan Haji apa nama tadi Johari. Kemudiannya dia ngajar saya hadrah dan ngajar balakun berajar setajam pen sekali untuk saya. Saya ada main lain. Apabila pergilan, main hadrah, main berlakon, berjepit. Ia ajak ibuan mari. Saya ada ibuan lain. Apa lagunya? Lagu Anak Ayam. Anak Ayam ialah original lagu Anak Ayam. Jadi apabila main ta tu, saya ada gambus, saya ada apa? Main Anak Ayam tu kuta, dua kita, soal nikah, soal tum. Jadi ia dari lagu berjoget di majlis nikah kahwin atau orang makan selamat, ya aja main hadrah. Tadi saya nuntut ilmu ya sehingga masa itu saya simpan dalam hati. Apabila si ada ngajar, diam aja. Si tegeh-geh kata orang, kutupannya si ada. Banyak ada dalam kucing itu, banyak. Apabila hadrah, si ada, saya cari fikir-fikir-fikir, macam ni, kampung kita, mari ada guru dah mati. Jujur-jujur, saya limun. Timbul dari saya adalah saya ngajar. Banyak tempat saya ngajar. Ngajar saya pertama saya kampung kita. Dan kena itu anak murid saya ada juga jadi guru. Kemudiannya saya ngajar kampung Mudasim. Kampung apa namanya Sungai Mau Baru. Saya ada ngajar juga saya. Paham nanti kampung Tanjung. Saya ada ngajar juga. Jadi Mudasim ada aku ngajar, kena itu saya ngajar di kampung Pinang Jawa. Nak murid dia, dia pun diambil oleh DBKU. Disampota oleh DBKU dan diberinya jumlahnya saya melita sebanyak 250 hektar. Saya melita ya, di Sikim. Walaupunnya untuk ta tapi si macam ta kita situ. Lain jemput saya. Tebal yang lain lah, jemputnya kencingnya ada, tapi sih sama dengan tak kita situ. Tak kita situ yang original tak. Banyak saya apa namanya tadi ngajar adalah tu. Saya sampai dipakai sudah beliau ada sukan dia ngajar orang di Lebak. Jadi ngajar tu siapa? Kita tu juga. Ada yang ada kecil, sih sama. Ada kompang, jadi sebenarnya mau kompang tu saya sendiri maklah. Itu bukan kesenian kita. Ada kesenian tu kesenian orang Melayu. Orang Sarawak memang tak. Ada meringnya. Macamnya saya sendiri mak. Yalah, nah saya pendapatan saya lah. Belajar ada tu saya apabila saya disuruh jadi hakim, judi saya lain, anak ada nak jemang tak. Dan gendang. Itu cukup benar. Bukan kesenian kita. Ia adalah kesenian orang Jawa. Sebab orang Jawa pengen main ta, jadi kita jangan terikut-ikut kesenian orang. Ia Jawa pun. Jadi ialah, kena percaya lah. Okey. Jadi sebagai seorang yang dah berkecimpung lama dalam bidang seni persembahan hadrah tu, mungkin penghulu boleh berkongsi juga apa beza hadrah ataupun persembahan hadrah di Sarawak tu, contohnya di Sibu, contohnya di Miri ataupun contohnya di Kuching on Semerahan, apa bezanya? Adakah hanya ada perbezaan ataupun sama? Perbezaan si apa nama tadi si jauh lah. Okay.
di saya pernah di kami jadi hakim kami itu. Dak Bunyi, dak Lembang, dak Sarawak menghakimi sudah Tukuk Sarawak tu si sama dengan Tukuk Siak Sidun. Tukuk Sarawak ada 1 2 3 4 5 6 anak tu ada pecahnya. Di Bunyi pun satu semua satu saja. Si ada cami-cami apa? Si ada apa? Tidak kita bunyi bumbung-bumbung saja. Yang satu-satu bumbung-bumbung-bumbung saja. Ya beza. Tapi tak ya sama. Tan sama. Beza tukuk je lain. Sebab tukuk Sarawak tu macam tukuk saya dan tukuknya mengancam lah. Walaupun tak 10 gig bunyi 100 kata orang. Ya tukuk yang bagus lah. Ya keistimewaannya lah. Ya keistimewaan yang Sarawak. Macam di macam di Semenanjung lain lah. Semenanjung yang pakai pada mata tadi. Kompang. Kompang. Kompang yang bunyi tung dengan pak aja bunyi. Kencing saja bunyi. Ya tujuan kencing tu macam lagu, misal lagu kami lagu Mekah Madinah mesti mau tukuk tepi. Tukuk tepi. Lagu walaupun namanya Mekah Madinah tapi lagu lagu Melayu lah bunyi lagu bahasa punya bahasa Arab tapi lagunya lagu Melayu. Okey. Ya untuk orang nikah kahwin. Okey, terima kasih penghulu. Okey, beralih kita semula kepada Haji Mazalani. Apakah jenis-jenis lagu hadrah yang biasa dipersembahkan semasa persembahan hadrah? Jadi sebelum saya meluruskan apakah jenis lagu, jadi saya ingin nak menyambung sedikit apa yang dikatakan oleh Tuan Haji Opis tadi. Sebenarnya hadrah ini sejarah perkembangan hadrah ni ialah kata orang berasal daripada perkataan Arab. Arab tu yang bermaksud berdikir. Berdikir dengan peluan gendang. Peluan gendang dan hadrah mempunyai salah satu muzik tradisional bagi masyarakat Melayu. Hadrah juga dijadikan sebagai drum. Yang digunakan terutamanya sebagai iring. Macam kata orang kita mengiring untuk menyanyi, memuji agama Islam. Sejarah dari mana datangnya nama sejarah apa ta. Dan hadrah mempunyai erti serta hubungan dengan unsur-unsur agama. Contoh macam adalah dipercayai bahwa hadrah mula-mula diperkenalkan kepada penduduk Melayu asli di Kuala Belayu, Brunei Darussalam. Ya, oleh beberapa orang pekerja dari Sarawak. Sebenarnya adalah dari orang Sarawak pergi ke Kuala Belayu. Dari Asia sedangnya kata orang bekerja dalam sekitar kalau tak silap saya dalam tahun 1930-an lama. Jadi dari sialah berkembangnya hadrah di negeri Sarawak tu. Dan juga ada orang ada hadrah tu bahasa dari apa kata pedagang dari Arab yang berhijrah ke Sarawak pada zaman dulu. Jadi sudah pedagang itu lah yang akan membak hadrah itu ke Sarawak dipelajari oleh orang Sarawak. Jadi di sialah kata orang bermulanya sejarah hadrah di negeri Sarawak. Jadi untuk kata orang lagu yang kita kata dari persembahan adalah yang kita maksudkan tadi adalah bagaimana dan mengapa bagaimana apakah apa jenis lagu hadrah yang dipersembahkan semasa persembahan hadrah. Kita kata orang sebelum kita kena tanya dulu lah diri kita sendiri apakah majlis yang hendak kita hadiri. Contoh kita akan menghadiri majlis perkahwinan. Jadi dalam majlis perkahwinan kita nak menyediakan 5 ataupun 6 ataupun lebih lagu
untuk kita persembahkan, untuk kita mainkan, untuk kita nyanyikan kepada audiens yang hadir. Pada contoh, misal kata mula-mula kita datang ke rumah, kita ambil, kita majlis perkahwinan. Apabila kita datang ke rumah pak pengantin atau mak pengantin yang majlis perkahwinan, kita mainkan sebuah lagu pembukaan, yaitu lagu Bismillah. Pertama kita main lagu Bismillah, selepas kita bermain lagu Bismillah kita rehat sebentar, dan lagu kedua adalah pilihan kita sendiri. Sama ada kita nak masih ngekal lagu jenis sebutan Arab, ataupun kita mainkan lagu bahasa kebangsaan, sama ada bahasa Melayu Sarawak, ataupun bahasa yang kita pakai setiap hari. Contoh, selepas kita main lagu Bismillah, kita main lagu apa? Lagu bahasa Melayu, kita main lagu Assalamualaikum. Lagu Assalamualaikum, dan selepas lagu Assalamualaikum, kita rehat. Kita rehat, mungkin zaman kini itu dengan zaman dulu ada perbezaannya. Okay. Macam zaman dulu, kita si ada karaoke, kita ada live band. Apabila adalah bermain, live band berhenti. Apabila live band berhenti, disambung dengan hadrah. Jadi suasananya sentiasa ada kata kemeriahan. Jadi kita main lagu lah, sama Bismillah, Ya Man Qahta, Selawat, Ya Rabbi Salim, Sultan, yang paling panjang lagu Al-Fasah. Lagu Al-Fasah memang panjang. Lepas ya, kita main lagu bentak bahasa Malaysia lah. Lagu Assalamualaikum, Selamat Datang, Pengantin Baru, dan sebagainya. Itu dalam majlis perkahwinan. Yang kedua, lagu apa yang hendak kita persembahkan jika kita dijemput untuk ke pertandingan. Okay, contoh, dalam pertandingan kita cuma diwajibkan membawa dua buah lagu. Lagu pertama, lagu wajib, itu lagu Arab. Sama ada kita nak apa? Lagu Bismillah, Selawat, Ya Man Qada, Rabbi Salim, dan sebagainya. Lagu yang kedua ada lagu pilihan. Ada sama kita nak ambil lagu Assalamualaikum, ataupun lagu ciptaan kita sendiri. Kalau kita dapat mencipta lagu sendiri dalam masa yang sesingkat, insyaAllah dengan seni kata yang betul, dengan temanya, kita nak tahu juga pertandingannya bertemakan apa. Jika bertemakan jiwa, jiwa raga contoh, tapi kita dalam lirik lagu yang kita cipta siada kena mengena dengan tema, pun sih sesuai, masih sesuai. Nah, jadi yang pakai saya tadi dalam pertandingan cuma ada dua buah lagu dari Pak. Yang ketiganya untuk sambutan VVIP. Okay, kita nyambut VVIP, adakah kita perlu nukuk dan melagu ataupun nukuk aja? Mun sidak mada, okay, contoh sikit pihak tu jemput kumpulan kami orang untuk nyambut pembesar negara ataupun pembesar negeri ataupun pelancong-pelancong dari luar negara. Okay, sidaknya mau kita berlagu. Jadi kita paksalah cipta sikit lirik lagu yang sesuai. Contoh, kita nyambut pembesar negara. Apakah lagu yang hendak kita, lirik-lirik yang hendak kita tulis? Sebab pembesar negara, jika kita dalam lirik ya ada unsur yang negatif, sih sesuai. Okay. Sambutan untuk pelancong negara luar pun sama juga. Mendalam lirik lagu ya ada perkataan negatif, pun sih sesuai juga. Jadi kita mau seimbangkan, kita mau tahu apa jenis jemputan yang hendak kita hadiri, hadirkan. Jadi disialah peranan kita sebagai kumpulan hadra, mesti kata orang mau bekerjasama dengan pihak penganjur. Okey, jika pihak penganjur kata siap ada perlu lagu, kita tukuk aja. Kita tukuk aja lah. Yang keempatnya, jemputan untuk
menyambut tetamu terhormat dalam negeri. Okey, dalam negeri kita sih ada perlu kebiasaannya lah. Macam kita menyambut TYT, Ketua Menteri, kebiasaannya kita sih ada berlagu lah. Cuma kita tuku kosong. Banyakkan orang keliru, nak ni nama tuku kosong. Tuku kosong tu maksudnya kita nuku tetapi sih ada berlagu. Ya sih ada lama lah, sekejap aja berkurang dalam keluar saja pembesar daripada kereta, kita nuku. Sampai dia masuk dalam dewan, dah berhenti. Itu perbezaannya dari segi kata orang jenis-jenis lagu dan kata orang yang nak kita persembahkan. Kita sih kata orang sesukati. Seolah-olah kita nak mengangkat kumpulan, nama kumpulan pun bersesuaian nah dengan majlis yang nak kita hadirkan. Jadi itulah mungkin ada sedikit sebanyak lah yang dapat saya terangkan mengenai jenis-jenis lagu. Jadi harapan saya kata orang kita bersesuaian lah dengan majlis tersebut. Terima kasih. Okey, Tuan Haji Penghulu, macam disebut oleh Tuan Haji Mazlani sebentar tadi, persembahan deratuknya ada pilihan lagu, okey? Pilihan lagu wajib sigit and sigit lagu pilihan. Jadi untuk lagu wajib tu kita dah sedia maklum lah. Lagu wajib tu perlu rebat lagu Arab nak, okey? Jadi untuk lagu pilihan tu kita boleh mencipta lagu ya dalam menggunakan bahasa seharian kita. Jadi sebagai seorang ahli hadrah yang dah lama dalam persembahan hadrah tu, mungkin Tuan Haji Penghulu boleh berkongsi bagaimana nak menulis lirik hadrah dalam bahasa Melayu Sarawak. Terima kasih. Jadi saya ingin menambung juga cerita tadi berkenaan dengan lirik lagu. Misal katanya mengadakan hari sambutan Maulud dan Rasul. Jadi hari jumpa anak Nabi kan. Jadi kita mesti ngembak lagu, misal katanya lagu bil awal lahirnya Nabi Muhammad. Ya lagu yang diwajibkan. Wajib. Wajib ngembak lagu ya. Jadi lagu apa nama tadi, lagu Arabnya kita ngembak lagu, misal kata Bismillah, Abi Salim, Salatullah. Pada malam tadi yang mengkata ada katanya. Jadi kalau bibikum ya fata boleh dimak kita. Tapi kita memberi awal apa lagu yang dimak kita. Tapi wajib lagu tadi temanya. Mun lari pada tema tolak. Walaupun tukupnya bagus, lagunya bagus, lari pada tema cancel. Ialah tujuannya lirik lagu ya tadi, lagu Rabi Awal, Dallahu Rabi Awal, lahirnya Nabi Muhammad. Jadi ikut tema ya. Tema lain ikut lain. Misal kata dia nyambut orang besar, maka lagu selawat, kata lagu selawat biasalah lagu selawat atau Bismillah. Tapi mungkin lagi lagu Melayu ada lagu yang dipadan dengan saya tadi dengan kawan saya, lagu Selamat Datang. Selamat Datang Ketua Menteri di majlis ini pada hari ini kami ucapkan terima kasih. Ya nyimpun terima lah sambutan. Selain pada sibukan lagu ia aja, saya boleh dengan cabut aduk dengan lagu lain untuk khas dengan seorang. Dan kami mengucap semua pada sekian terima kasih. Terima kasih. Ya. Mengucap lagi pada terima ya. Saya betul. Bagi katanya tadi, saya kata ngambut tetamu datang atau semenanjung orang semenanjung datang. Ombak tak lagu sebenarnya si faham tukuk kosong, reti tukuk kosong bunyi ta aja bung berhenti yang semua sudah kita ya tukuk kosong namanya. Kalau kita ambil lagu boleh ambil lagu, tapi kita sesuai kedatangannya. Datang datang ke majlis selama datang ke bumi kenyalang mengucapkan terima kasih. Lagu Selamat Datang.
Ya jelah. Okey. Hmm. Okey, kita balik dengan Tuan Haji Mazalani. Macam contoh kita pun tema sambutan Festival Penulis Hok tahun 2020 tu adalah jiwa. Jadi mungkin Tuan Haji boleh berkongsi macam ni mungkin kita nak menghasilkan lirik apa nama lagu Hadrah tu bertemakan jiwa tapi make bahasa Sarawak. Jadi kita sebelumnya teknik. Okay. Teknik dan cara yang betul adalah dengan meneliti seni kata yang hendak kita tulis. Teknik ya. Teknik dengan cara yang betul. Kita tidak sewenang-wenangnya menghasilkan lirik yang tidak sesuai. Contoh dalam kita nak mencipta tema jiwa. Sebenarnya festival adalah kita itu. Kita untuk tahu kita kena lihat apakah contoh tema pertandingan. Macam festival kita pada itu adalah jiwa. Jadi disitulah kita menghasilkan lirik-lirik yang sesuai. Membuat lirik lagu adalah tu katawang memerlukan ketelitian dalam menghasilkan seni kata lirik lagu Hadrah. Kadang-kadang bila kita nak buat lirik, kita telah sediakan contoh sebagai satu kertas dan pen. Tak, yang penting tak memang ada. Jadi, bila kita nak menciptakan lirik lagu, apa lagu yang kita ciptakan, kadang-kadang makan masa. Makan masa karena kita belum fokus apakah lagu yang nak kita tulis dengan tema yang diberi. Kadang-kadang bagi saya lah, secara pribadi, bila saya menulis lirik itu, ketawang saya si ada ketawang terburu-buru. Kadang-kadang hanya datang secara spontan. Kadang-kadang tengah kita drive kereta, tiba-tiba ada idea datang. Idea datang macam pernah satu ketika dulu, kami orang nak memasuki pertandingan Hadrah dengan tema yang tertentu. Jadi sebulan mencari lirik lagu, karena kami memang dah diberi awal, dah diberi tahu awal pertandingan akan diadakan pada bulan hadapan. Jadi kami memang pun cuba cerita lagu ni pun cari lirik sampai pukul 2, pukul 3 pagi pun kadang-kadang idea sudah datang. Tapi bila kadang-kadang kita tengah berbasikal kah, kita berjalan kah, idea spontan tiba datang. Tetapi bila idea spontan tiba tu datang, kita ambil pen ataupun kertas yang macam saya sentiasa bawa buku kecil. Kenapa? Bila ada idea spontan datang, saya akan terus-terus tulis, dan bila dah pulang ke rumah, kita menilai lirik betul kasih. Kita cover lirik lagu yang dah kita ciptakan tadi dengan tema. Munnya sesuai, kita teruskan. Tetapi bukan pandangan saya seorang. Saya akan mengujuk kepada contoh macam yang selalu berbincang pasal lagu lirik Hadrah tu. Saya dan isteri. Saya bincang dengan isteri saya macam dia lagu tu tema tu, seni kata lagu tu. Bini saya nak lagi. Bila bini sama rangkap tu si sesuai, kita tambah rangkap tu. Okey, bila dah sesuai, dah komplit sikit lagu Hadrah, kita bawa kepada semua ahli kumpulan Hadrah. Desia tidaknya akan habis lagi. Kita jangan menganggap kita ketua, kita sentiasa betul. Jadi kita mesti mau minta pandangan daripada ahli-ahli lain. Jadi saya bagilah photostate, bagi sikit soal dengan ahli-ahli Hadrah, suruh sidaknya baca macam ni lirik lagu tu. Okay. Tapi kebanyakan sidaknya okey lah. Kira okey aja. Bila dah semua okey, lirik yang di
tadi, bolehlah kita coba membuat lagu ya, membuat lagu ya, kemudian macam ni pukulan. Seperti kata Don Haji tadi, walaupun kita dalam satu kucing, pukulan sesama, sesama. Contoh macam pukulan kumpulan Don Haji Obeng. Contoh cukup lagu Bismillah. Pukulan sidaknya lain, pukulan kami lain. Lagu sama, kadang-kadang rentak lagu sih sama, pukulan sama. Adanya lagu lain, pukulan lain. Nah, jadi disialah kita mencari idea. Macam ni lagu lirik dah ada, kita nak bunyikan cukup ya, sesuai sih dengan lagu yang nak kita dendangkan. Nah, jadi disialah kita dapat kata orang pengalaman. Macam ni cara nak menulis lirik lagu. Karena lirik lagu tu kata kita sih dapat nak nulisnya sembarangan. Kita mesti teliti. Okay. Contoh macam satu dah lebih 30 tahun dalam bidang kesenian hadrah tu adalah kata orang lagu, walaupun ada lagu, contoh macam kami orang ada sikit lagu medley. Okey, lagu medley tu saya ambil daripada lagu-lagu yang lain. Saya ambil dua angkap lagu Bismillah, dua angkap lagu Assalamualaikum, dua angkap lagu daripada Selamat Datang dan sebagainya. Jadi kita pula medley. Medley lagu Assalamualaikum, Assalamualaikum macam ni bunyi tukuknya. Lagu yang kedua, lagu Selamat Datang, letak apa? Untuk letak jenis semut. Ada dua, Alhamdulillah. Jadi disialah lagu, bila contoh macam kumpulan kami, bila dalam satu medis perkahwinan, bila kami dah ngembak lagu medley ya, berarti dah stop. Saya ada lagi persembahan. Ya adalah persembahan terakhir kami orang. Jadi sebabnya lah kita sama ada, bila kita nak mula lirik lagu, adalah teliti. Jangan tergopong apa, kata orang, biarlah kita orang mengambil masa sikit. Supaya lirik lagu yang hendak kita sampaikan dapat sampai kepada yang ada, yang dapat dengar. Untuk mengiringi lagu itu dengan seni kata yang sesuai dengan majlis tersebut. Jadi janganlah kata orang kita kata sempronokan kata nulis lirik sebarang. Yang kita sebarang. Bapak kata orang kita salah lirik lagu yang ada ya, kita sih tahu ada guru hadkah, ada ahli hadkah. Sidanya kan bila balik ke kampung masing-masing, mun cukup kita kumpulan kita tadi sih bagus dan akan bercerita. Dah dua lagu lirik ya sih sesuai, dicerita ke kampung sidanya. Nah, jadi di sana kita bila kita mula lirik lagu, kata orang jangan sesuka hatilah. Fikir dulu. Yang penting message. Message nak disampaikan kepada audience. Itu macam majlis perkahwinan. Message ya bukan untuk pengantin saja, tetapi untuk yang hadir. Yang penting adalah message. Itulah saya selalu madangan ahli-ahli hadrah saya bila time kita buat persembahan, kita buatlah seperti satu kumpulan yang kata orang dalam 15 ke 20 orang dalam bunyi kata orang biasa dalam pertandingan 10 jadi satu tuku. Berarti kita buat yang terbaik, yang terbaik untuk dipersembahkan kepada yang hadir dan juga untuk dipersembahkan kepada tuan rumah. Supaya kata mereka berpuas hati. Puas hati apabila menggunakan kumpulan kita. Nah, jadi di situlah kita harus berhati-hati dalam penulisan lirik lagi. Okey. Tuan Haji penghulu kita, seperti kita sedia maklum, pada setiap kali pertandingan hadrah, okey, lirik
menjadi salah satu kriteria pemakahan yang perlu diberi perhatian oleh setiap kumpulan hadrah yang bertandinglah. Okey. Jadi kalau kita melihat dari sudut bahasa Melayu dengan bahasa Melayu Sarawak, terdapat beberapa perkataannya sama. Jadi mungkin Tuan Haji boleh kongsi ataupun beri pendapat Tuan Haji untuk kita lebih fokus untuk menulis lirik ya menggunakan bahasa Melayu Sarawak. Terima kasih. Sebagai saya di Tunggawa menjadi hakim. Hakim itu ada 4 orang. Pertama tadi hakim cukup. Kedua hakim pertama tadi hakim lagu. Ketiga sebutan. Keempat tingkah tingkah tertib. Kelima tertib yang masuk kemudian dia waktu menyembahkan tato hadrah tu lagu yang dimaknanya apa lagu dimaknanya tadi. Sama nak masuknya kadang-kadang ada dulu ada dudi. Jadi kita mau apabila dia masuk lagu cun dimak dengan hadrah dengan lemak manisnya semua sebutannya yang berhenti pun kedai juga. Jadi saya sebagai merhati hakim tukuk lagu. Berapanya tukuk satu dan berapa tukuk dua dan berapa tukuk tiga sampai berapanya pecah. Anak tunganya. Apabilanya sama tu aja. Sama pak aja. Jadi kami orang panindial lah dilai. Nak tu si dapat ditapok. Apabilanya sudah pelannya dah menang. Siapa yang menang? Si pertandingan si dak bertanding tadi menilai juga. Patut tidak tu dapat nombor satu. Cukup je macam tu. Sebagaimana tidak dikude. Saya selalu menghakimi di Radio Sarawak, pustaka, di apa nama tadi, di Jamek, di Waterfront. Apabila tidak kude bertanding, masuk semualah. Kampung kita, saya peduli murid saya, kan nak murid saya. Saya asyik peduli. Siapanya bagus, tetap bagus. Betul. Jadi, pergi sama hakim. Sudah 4 orang hakim. Diaudit. Ini kata, tukuk, sebutan. Okey. Saya yang hakim. Pergi lebih di A-Noun. Nombor 2, nombor 3, nombor 1. Waktu, sudah tu nombor 1. Sudah yang bertanding tadi. Adalah yang bertanding tadi, muji juga. Patut satu nombor satu. Tukuknya kacak semua kacak. Sidayat pun dapat nilai juga. Sebagaimana kami hakim. Kami semua berat sebelah. Bagus tetap bagus. Sebutan bagus. Siapa yang sebutan bagus? Haji Yusuf. Salah tu cancel. Ialah kami mahakim. Mahakimnya lagu adalah kami semua berat sebelah. Walaupun datang di sini nyambarnya bagus juga, walaupun datang di sini kalau cukup macam lagu habis cerita. Ya ya, dapat saya. Okey. Kita ada nak ditambah Tuan Haji? Jadi nak kata Tuan Haji Obil tadi memang benar. Sebab saya tu dah belasan tahun juga dah mengikuti pertandingan hadrah. Daripada lembaga amanah kebajikan Masjid Negeri Sarawak. Dari pihak masa dulu ada pesta satu dan sebagainya. Banyak juga tempat dah kami orang, kumpulan kami orang masuk pertandingan. Daripada Tuan Haji Obeng pun jadi hakim, saya pun tanding. Barulah dapat kata orang, kumpulan dah dinobatkan sebagai juara pertandingan. Itu yang penting. Hakim si akan melihat kelebihan, tetapi hati akan mencari kelemahan dalam kumpulannya yang bertanding. Ada sedikit pertambahan dari segi penulisan lirik lagu. Lirik dalam bahasa Melayu Sarawak nyasik sama dengan bahasa kebangsaan. Memang ada perbezaan dari segi perkataan sebutan dalam bahasa Sarawak. Dialek Sarawak kita tu sik sama dengan sebutan bahasa Malaysia.
Nah, jadi pun kita nak mengolah lagu, lirik lagu dalam bahasa Sarawak, makan masa yang kata orang lambat sikit. Sebab kita nak translatekan bahasa Malaysia dengan bahasa Sarawak. Nah, contoh kami dalam bahasa Sarawak. Kita nak nyebut dalam bahasa kebangsaan apa? Kami ya. Saya. Jadi yang mudah. Namun ada lirik yang sik sama dengan bahasa kebangsaan. Kita nak tahu apa yang disebut kita. Katawang contoh katawang kita nembak bahasa soal sini ke mana. Okey. Kita dapat ambil sini. Sini bunyi lirik ya. Macam contoh ke mana nak kita pergi. Okey. Dalam bahasa soal sini kita nak pergi sesuai si. Sesuai si dengan dialek Sarawak dengan bahasa kebangsaan. Ada si ada kita bila kita nak menulis lirik dalam bahasa Sarawak, kita nak berhati-hati. Kadang-kadang bila okey tulis dah okey, bila kita mainkan lagu bunyinya lain. Ay, bagai kata orang sigat kata orang, ya lah sigat kata orang nak karam. Sebab apa? Dari segi sebutan huruf bahasa Sarawak dengan tuku sik sama. Ha, walaupun ketawang sebutan hadrah tu, lagu dalam hadrah, contohnya lagu dalam bahasa Malaysia, ia sik jauh beza dengan pantun. Sik jauh beza. Sebab apa? Pantun, contoh macam pantun lah. Kalau ada sumo di ladang, boleh kita menumpah mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Ya, boleh kita dalam apa? Nuku hadrah. Boleh. Boleh. Karena nya maka hadrah dengan pantunnya seni katanya si jauh biasa. Contoh macam kami, kumpulan kami bunga di semat, bunga melati. Ti ujung mari di semat, di baju baru. Hadrah kami kumpulan si melati. Kan sama ti. Ucap selamat pengantin baru. Ini ada biasa. Contoh, okey. Macamlah kalau ada suhulah dan pantun. Tok pun bunga melati pun pantun juga. Tapi dalam pantunnya kita boleh mendukung lah. Boleh dukung. Jangan kita pikir ya pantun memang pantun. Tapi kita ambil pantun gentak apa? Contoh macam kami bang ada sikit gentak lagu jenis semua. Contoh terbagi ya. Bunga di semat, bunga melati. Mari di semat, di baju baru. Hadrahlah kami, Seri Melati. Ucap selamat, selamat pengantin baru. Kan sesuai. Kita mau tahu rentak. Contoh rentak lagu Alhamdulillah. Bunga di semat, bunga melati. Sama lah. Apa ya, beza, saya ada beza pantun dengan hadrah. Cuma yang beza pantun dengan hadrah adalah dari segi lagu Arab. Ayah buat beza. Mungkin dari segi bahasa Malaysia, mana-mana kumpulan pun semuanya lebih daripada ayat-ayat pantun dimbak ke dalam hadrah. Ya, ditukar sikit lah dalam bahasa Sarawak. Bahasa Sarawak, contoh macam nak pakai dalam bahasa Sarawak, boleh. Macam kami orang banyak lah, ada juga lagu dalam bahasa Sarawak, kadang-kadang kita ubahkan. Nah, contoh macam itu, kita, nama kumpulan kita apa? Kumpulan Hadrah kita, macam kumpulan Hadrah kami orang namanya, Kumpulan Hadrah Sri Melati. Di ujungnya kita ada, sebut nama kumpulan Hadrah Sri Melati, ucap selamat pengantin baru. Maka kita ubahkan sedikit. Contoh ayat kita nak nukut lagu rentak jenis semua. Dalam contoh dalam bunga disemat bunga melati dan rentak dalam jenis disebut dapat sih disebut. Omong sih dapat disebut bunga disemat kita sebut bunga semat, bunga disemat bunga melati ataupun kita nama. Bunga di semat, bunga melati dapat ikut.
Namun kita kalaulah ada sumur di ladang masih dapat. Namun kita nama lagu ini semut, tetapi ayat-ayatnya kita sih dapat ikut gentak ya. Kalau boleh kita buat, kita tambah dengan perkataan lain. Jadi baunya sesuai dengan pukulan kita, pukulan dan gentak lagu irama. Maka tuan irama sempat dipisahkan dengan lagu. Maka lagu penting adalah dari segi seni kata. Seni kata Sarawak, kata Wak, lebih berkesan. Bapak kita dalam Sarawak itu, walaupun kebanyakannya kita banyak segi dari segi tutur bahasa. Daerah Kuching lain, Kota Semahan lain, Sadong Jaya lain. Jadi bila kita mulai lirik dalam bahasa Sarawak satu, jadi semua tahu. Jadi semua tahu. Mungkin dalam bahasa Malaysia, apa lagi? Yang bahasa kebangsaan kita. Nah, jadi bila kita nulis, yang dapat saya katakan, bila kita nulis dalam lirik bahasa Sarawak, hendaklah berhati-hati dalam segi sebutan huruf. Jangan katakan ada unsur-unsur yang negatif. Nah, itu yang penting. Saya ingin nama sikitlah, mungkin dari segi memadankan perkataannya, maksud kita tadi perlu di apa nama dipandang dengan lebih teliti lah maksudnya. Okay. Memang memang saya katakan tadi, okay, sebutan huruf bahasa Malaysia dan sebutan bahasa kita Sarawak memang jauh berbeza. Yes. Memang kita mata tadi kami saya tetapi mun kami tu nikah dalam lagu Sarawak, cemnya bunyi. Mun saya tu nikah dalam lagu harga kita tu bahasa Sarawak, cemnya bunyi. Ada siapa perbezaannya dari segi sebutan huruf. Kaya yang penting. Dan kita wang lagu Sarawak, tetapi kita nampak dalam bahasa Malaysia ada segi ayatnya bunga disemat bunga melati, tetapi sesuai dengan letak cukup. Pukulan atau hukum, jadi sesuai. Jadi kita sepuluh lah kita make bunga di semat bunga melati. Mungkin kita boleh make bunga di semat, katakan bunga melati segar kah? Ataupun bunga akan disemat. Ya, perbezaannya. Perbezaan kami saya. Saya kami saya aku banyak perkataan Sarawak. Jadi di sana kita dapat membezakan. Yang penting lirik yang nak kita tulis ya bersesuaian dengan pukulan. Ayat yang penting. Jangan kata orang lirik lain, pukulan lain, bentak lagu lain. Ayat yang penting. Sebab mulah lirik lagu satu lebih susah jika dibandingkan kita mulah lirik lagu menggunakan bahasa kebangsaan. Ya lebih mudah sebab apa? Ya adalah bahasa kebangsaan kita. Jadi lirik lagu Sarawak lebih mencabarlah bagi saya lah. Contoh macam lagu Puteri Sentubung. Coba lagu Puteri, lirik lagu Puteri Sentubung kita terjemahkan dalam bahasa kebangsaan kita macam ini. Sebab lagu boleh kata dalam lagu lirik dalam lagu Puteri Sentubung ya dah semua kata boleh kata 90% dialek Sarawak kita tu. Kelakar kita Sarawak. Mungkin ada untuk bahasa kebangsaan. Di siaran kita, Bapak mau nulis lagu lirik Puteri Sentubung tu, jangan berhati-hati dari segi sebutan, dari segi maksud. Ya yang penting. Maksud tu adalah penting. Namun kita contoh macam saya, kebangsaan maksudnya kami pun saya lah, tetapi kami dengan saya tu ditambah dengan aku ni kasar lagi. Aku kasar, kami lembut. Saya tu lebih lagi sopan. Si banyak orang memahami. Memang orang si banyak memahami cara kita menulis lirik dalam bahasa Sarawak lah. Memang susah lah. Setakat tu banyak dua kumpulan yang saya lihat si ada
si ada yang menggunakan bahasa dari si ada termasuk kemudian kami pun kadawang namang menghidupkan bahasa Sardo mencari adang-adang yang agak susah sekali sudah kebanyakan gini itu dari segi persembahan yang katawang yang boleh katawang kita lihat banyakannya menggunakan bahasa. Jadi Tuan Haji Bulu, kita ada nak mengulas sedikit berkenaan perkara itu? Memang ada mengulas sedikit sebab hadrah itu tukuk hadrah dengan lagu. Misal kata lagu hadrah kalau ada semua dari ladang tadi, misalnya kami macam kami yang main hadrah tak. Kalau ada semua di ladang tukuk mesti mau sama dengan lirik yang dimak. Macam kami gemak lagu kalau ada jarum yang patah jangan disimpan jalan peti. Kalau ada silap dan salah jangan disimpan jalan peti. Ulang lagi, kalau ada pemain kami salah harap dimaaf, ampuni bintang. Ya, anda kata nama lagu tu. Kalau lagu Melayu dengan seni kata orang Sarawak, si banyak orang memahami bahasa ya. Lebih-lebih misalnya kita dari Sarawak tu ke sini-sini lah. Sebenarnya seluruh Sarawak tu lain bahasa masing-masing. Tapi yang lebih hebat bahasa perjalanan. Semua orang memahami. Ha. Misalnya lagu adalah macam kami ambil lagu Empat Sangkai ya. Pong tawa diri tukut tak ya? Dengan di kuning di tabur cacramat diberi selamat pengantin baru. Aida. Jangan sama dengan tukut bentak adalah. Jadi kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah ampuni minta maafkan kami. Yang mencak lagu tukuk adalah lagu Melayu. Seni kata seni kata Melayu. Jadi kita dan cari lain seni kata Sarawak memang susah. Kecuali sama diri pun nak faham bahasa ya. Tapi yang mana dia tahu mesti bahasa kebangsaan. So, saya kata lagu Arab. Kita mesti tahu juga apa yang menyebab lagi kita. Kita nyebut saja, kita belajar. Tapi membahasa Sarawak, bahasa kebangsaan dan macam misal kata lagu untuk lagu di kata saya dulu. Selamat datang Ketua Menteri di sini di hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Allah Rabbi. Ketua Menteri bijak laksana memimpin rakyat seluruh negeri. Berbilang kaum, berbilang bangsa, semua rakyat bekerjasama. Bukan senang kan mulai dari itu. Sebab bukan rakyat bekerjasama. Berdoa terhadap. Kami berdoa kepada Yang Esa. Semoga Ketua Menteri panjang usia. Betul pengkatnya. Allah Rabbi. Jadi betul pun ya. Mengucapannya tadi kami berdoa pada Yang Esa Tuhan lah. Semoga rakyat kami berdoa kepada Yang Esa. Semoga Ketua Menteri dipanjangkan usia. Allah Rabbi. Ya Tuhan. Demikianlah cara dengan lagu lah. Kita si betul pun sebutan dan nyempun pada mati asal lagu apa jenis ni sama datang lah. Itu sama datang Ketua Menteri di hari ini, pada hari ini kami ucapkan terima kasih ya buat nyempun ayah lah. Semua macam ya macam kita buat hadrah pun mesti Allah apa disebut kita dalam buat hadrah tu masalah aja bismillah aja. Minat benar kita tahu nama bismillah puji Allah lah. Tapi si memuaskan waktu menjilid macam ni. Macam nikah kahwin lagu hadrah. Namanya lagu hadrah. Lagu selawat bismillah, Nabi Salim, macam-macam lagu di mak kita. Macam kabdina, kab salatullah. Jadi
orang yang dengar lagu di mak kita tadi, lehetnya, sebutannya, main hadrahnya, jadi orang memuaskan hati. Jadi, kita main sincai-cincai kan, tak lain bunyi, lagu lain bunyi, orang macam di Sarawak tu, kita pun majlis perkahwinan orang Melayu kita. Ini ada majlis berlulut nak? Berlulut lah. Jadi untuk persembahan hadrah masa majlis berlulut ya dengan pada hari persandingannya, adakah sama ataupun macam ni je? Lagu berlulut ya, bagi kami lah. Kami lagu lemak lagu berlulut tu lagu Mekah Madinah. Lagu Mekah Madinah ya adalah lagu ya. Yang biasa di lagu Mekah Madinah tu adalah lagu tu apa nama tadi yang di biasalah. Kadang-kadang si ada orang situ, kadang-kadang. Tadi kali si Datuk musik mungkin si ada. Nak tahu dah. Jadi cuba. Okey. Yang dia musik kini. Berlulut. Kita kumpulan lama dengan kumpulan baru ada perbezaan. Ada perbezaannya. Kumpulan yang lama dulu kebanyakan sidak veteran-veterannya sedang ngembang lagu dalam bahasa Indonesia. Adanya ngembang lagu dalam bahasa Arab. Sebab biarlah macam-macam lagu yang kita dengar. Lama dengan orang veteran dulu. Orang ini tu, kumpulan baru ini tu, nya fokus pada lagu bahasa Malaysia. Lagipun, kini tu canang kan, trend baru ini tu, ya Allah, sedih juga lah. Kadang-kadang lagu yang dipopularkan oleh penyanyi-penyanyi kita diserapkan dalam boleh, tetapi kita nanda kesesuaian tepat. Contoh macam lagu Berkikis Bulu Betis, kaca. Mungkin kita update lagi, memang kaca. Tetapi lagu yang sesuai sih dalam majlis perkahwinan. Sesuai sih. Bagi saya nyesi sesuai. Untuk mainan di rumah okey. Namun kita ambil lagu ya dalam majlis perkahwinan sesuai. Jadi macam dari majlis berlulu. Kadang-kadang berlulu tu kalau zaman dulu sampai 3-4 kali lulu. Malam. Satu malam. Kadang-kadang ada malam, kadang-kadang siang. Kalau tuan rumah ada malam tu ada berlulu. Berapa kali? Nah, contoh. Okey, dulu pertama lagu apa? Mun kumpulan hadrah zaman Tuan Haji. Nya si ada pakai lagu bahasa Malaysia. Nya fokus pada fokus guna lagu Arab. Dua Arab. Bila zaman kami Wan, kami Wan akan bagikanlah. Dulu pertama lagu Arab. Dulu kedua lagu bahasa Malaysia. Dia senang sekali nah. Lagu Arab, Malaysia, Arab, bahasa Malaysia. Ikut dulu dia munya 4 kali dulu kita bagi bonusnya 2 gig lagu tambahan 3 kita bagi 2 berarti 5 bersesuaianlah dengan majlis tersebut lah. Tiada pandangan secara pribadi lah mungkin Tuan Haji boleh nyambung apa yang dikatakannya tadi lah tentang majlis dulu tadi tentang lagu lah kali dia. Terima kasih. Jadi itu berlulut hanya kadang-kadang sekali saja. Dan kadang-kadang si ada. Tidak tahu dah apa kena berlulut yang pandai si ada. Pandai kadang ada lah. Kalau zaman dulu adakah berlulut untuk satu kemestian? Aduh, dia mesti. Dia mesti. Dia mesti. Malamnya, banyak saya mata tadi, pada berlulut malamnya, banyak kami main berlulut, main hadrah, main zikir beradat tadi, berjepit. Ya ibu kan dulu tak. Saya ada ibu kan lain. Ya orang tu dulu. Okey, main hadrah. Ya keluar lah. Macam-macam lah. Tapi saya ada tepung tawa. Yang mengenai orang ada muka. Tepung tawa ni masa persandingan lah. Masa persandingan saya ada tepung tawa. Jadi pilih kedai lah. Muka habis. Tanya pun mak anda ada lagi tak? Ada. Masuk dalamnya. Masuk dalam, perias-perias lagi. Hanya keluar dia. Main tak. Kalau pergi main tak, dah habis, nyawa. Masuk lagi dalam. Ada kita. Oh, ada. Yang keluar, main lagi. Dulu lah. Tapi kita tutup, hanya kadang-kadang sekali, kadang-kadang siap dah.
hadrah. Jadi lagu ya tak ada lagu lain, tak ada orang cipta lagu baru, dan lagu Melayu, tak ada. Main lagu Arab. Arab saja. Apa kata Arab, saya mesti tahu. Saya lagu Rabi Salim, Karwi Bikum, apa nama, Ya Ali Wa'a. Macam-macam lagu ini, Mak. Salatullah, untuk Mekah Medina, sekali dengan Mak. Jadi kena itu, berubah selera. Dan biar kena itu, yang belajar, belajar di kota, ya, cipta lagu Nur, dia buat penyanyi dia ini. Yang boleh masuk juga, tapi sik sesuai. Sik sesuai lagu jenis Mekah Nikah Kahwin. Boleh sesuai saja. Selamat bersani. Selamat bersani. Boleh. Seperti nyebut, nyebut memang pengantin. Ya. Lagu yang dibuat dalam radio, masuk ke kota. Menyakat ikut-ikut, jangan digalak. Bah. Kadang-kadang saya dengar, saya duduk, selalu mengilang di jenis. Kita ada ini adalah. Biar main lagu. Tapi kampung ini saya mesti tahu. Ya, main lagu. Sikit bismillah akan diimak saja. Selepas pelayan, semua lagu radio diimak. Jadi sih sesuai, Pak. Jadi sih sesuai dengan lagu yang kita menjadi sepenting. Mbak lagu radio. Lagu buka radio saja. Semua buka radio lah. Kita ngarap, ngarap lagi keluar rumah. Biasanya kami lagu salawat, lagu salawat. Sampai ke rumah. Mari orang jalan, ya. Kena tunai lagi berjalan. Minah tunggu saja. Di kereta, masuk ke dalam, mengumum di atas sinun. Yang berbanding, kami akan keluar lagu baru. Betul? Lagu baru apa? Lagu cipta kita. Lagu Selamat Bersanding Pantin Baru. Muji lah, muji-muji. Selamat datang, orang datang semua. Habisnya, berhenti. Tanya orang pun. Asyik sama ada yang mati tepung tawa ataupun kata-kata pengantin barik ada main jampi ya nak. Kata-kata tepung tawa, tepung jati, berpasal bulan menjadi jauh marik. Kena tutup siapa lagi. Apa sebab lah. Saya mesti tahu juga lah. Dari jam kalau main kacak sampai dapat anak, dapat pergi haji. Wahai telah. Jadi macam-macam ni puji ni saya. Dia dah hilang. Apa sebab? Saya ada orang menggalak. Saya ada orang menggalak. Sebab kena itu moden semua. Untuk menjadi selang kahwin, sudah habis. Saya ada lagi. Tadi mudah hilang. Kahwin 4 orang saja saksi, habis. Lebih-lebih gigit itu. Anak saya nikah 2 orang. Dalam bulan itu. Dari rancang, dari apa semua, siap 4. Semua makin 20 orang. Nikah. Nikah di sini, pulang ke rumah, tapau-tapau, apa sudah. Baru minggu yang lepas nikah anak saya, cucu saya seorang. Bikin 20 orang, tapau-tapau, habis. Yang mungkin disebabkan oleh situasi kita. Situasi lah, adalah, semua masih ada. Demi keselamatan kita. Keselamatan kita pun juga ada keselamatan semua lah. Sebab apa? Tapi selalu dia kena cok nak, kita ikut kerjaan juga lah. Berlaku apa-apa, kita pun tidak susah. Betul. Jadi kata kerja biaya selamat dah. Kerjasama dengan kita, baca nikah. Baca nikah pun siap ada pegangan. Kita siap situ, saya baca situ, kita mengikut. Saksi pun dia tahu macam itu. Jadi siap ada, apa nama tadi, sama lah. Sebab itu, apa nama tadi, negeri kita kena geluat macam itu lah. Kalau tak macam kalah kepiun mereka. Kepiun mereka dapat keluar. Dapat keluar macam dia bahas. Kena itu kena hukum dia lagi. Jadi ya pembiasaan. Pembiasaan pada masa tadi sehari ke sehari. Tahun ke tahun sih sama. Macam ya dulu di Marit dengan kini itu adakah untuk persembahan itu ada yang pun pantang larang kah? Ada. Boleh kita kongsikan? Pantang larang adakah? Pantang larang untuk pengantin. Kita apa nama sebelum semasa ataupun selepas kita mula persembahan hadrah. Ada. Pantang larang kami belajar baginya saya tahu lah bagi saya yang belajar dulu. Pantang larang pertama kali pergi lagi tahun main hadrah habis bermain tak ditungkup macam tu. Si boleh diketek sekalipun dalam jenis. Ya pantang larang guru kami makailah. Jadi biasa sih sama kan itu.
nampak diam, dengar kata guru, dengar kata ketua. Tadi kena tu si, si sama. Bila dah habis adalah, tak ada kegiatan macam-macam lah. Tak iya si. Jadi, si, si sesuai dengan juruk narik lah. Kena tu pun, nampak kita pun jauh tak, nampak kena tu lah. Jadi, pembilanya duduk adalah, tak pandai berbunyi. Bila waktu lukuk dan menang lah, yang pandai bola. Asyik lukuk benar-benar. Ya, perbezaan. Perbezaan nampak kayak tu dengan nampak marik. Si tekun dengan guru. Si tekun dengan ketua. Si cayak dengan ketua. Dia emak terdikit dan pun. Bila dalam jelis, jangan kita merokok. Semua si merokok. Dulu marik semua merokok. Jangan kita ketek dengan hadrah. Waktu cukup, cukup benar-benar. Bila waktu relax, saya simpan di situ. Nak kelakar, kelakar. Si boleh rokok, rokok si boleh. Ya, marik pembiasaan. Marik dan minyak macam itu. Kita ada tambahan? Dari segi dulu dengan kini itu memang jauh dari sana. Saya ambil contoh dari segi selepas dulu. Selepas dulu kita nak menunggu ketibaan pengantin lelaki. Zaman dulu dalam tahun 80 ke 90-an tengah, bila kita menunggu pengantin lelaki ya, dari ujung kampung, contoh dari ujung kampung, kemeriahannya dah terasa. Sebab apa kita mengangkat belakang, bukan belakang, mengangkat, mengangkat pengantin lelaki daripada ujung kampung sampai ke depan kampung. Anggap rumah pantai perempuan. Desia kadang-kadang wang yang dah pulang berinat tadi dapat tengok di rumah. Oh, ada pantai lelaki datang. Oh, tidak belakang pantai lelaki. Kemeriahan sia daripada ujung sampai ke depan tu kita dapat rasa. Tapi kini tu, Mbak kata Tuan Haji Adi, kita nunggu di depan. Kini tu kan banyakkan yang ada kita di Mbak kata berpelamin di pentas, di luar rumah. Zaman dulu saya dah. Zaman dulu pelamin hanya sikit tempat itu. Dalam rumah saja. Kini itu ada dua tempat. Dalam rumah dan di luar rumah. Jadi perbezaan dulu mungkin itu memang jauh. Jauh beza. Dulu kita ngarap pantai daripada ujung kampung sampai ke depan kampung. Kini itu kita cuma menunggu pantai di depan pelamin di luar rumah saja. Bak kata Jobin, pantai lelaki keluar dari kereta, kita lalu tunggu. Dolok si, dolok sampai berpeluh. Mun pantai datang pukul 12, bayangkan pantai datang pukul 12, cuaca masa ya, cuaca panas, kita ngarap pantai daripada dalam setengah kilometer ataupun satu kilometer, bayangkan kita tunggu, bukan ada berhenti tunggu, kita sentiasa, selagi pantai belum sampai ke rumah, belum sampai net ke pelamin, selagi ialah kita nunggu. Kini itu senang, kini itu pantai datang, sejam lagi pantai datang. Setiap main, keluar saja pantai, kaki pantai dari kereta, lalu nunggu. Nunggu pun senang banget sekejap saja. Nah, dari segi lah, dari segi ada kita perbezaan dulu dengan kini itu memang jauh beza. Jauh beza. Jauh beza. Jadi, pasal pantang lah, kebunan kami pun sih ada pantang. Cuma kami menjaga keselamatan yang penting. Sebab apa? Pernah berlaku. Bukan zaman dulu. Zaman dalam era 90-an. Boleh katakan baru. Kami menjaga keselamatan ahli saja yang penting. Sebab pernah berlaku dalam satu majlis ya. Ya boleh kata pengalaman. Tiba-tiba suara yang bukan teko lah, suara apa kata penyanyi kebanyakannya kami untuk anak perempuan, tiba-tiba tersekat, siap dah keluar, kata orang serak, nak berlagu pun siapa. Jadi setelah dikata orang ada seorang Allah untuk suka nangga kemudian kita dia main angin lah. Bah kita orang Melayu tu biasanya suka nak makan main ilmu kata. Jadi pada masa saya memang dah kata orang dah nak habis menjadi orang main segala lagu, bila main segala lagu.
Tiba-tiba lah suara penyanyi ramai orang dia ada aja serak, bunyi ketak, bunyi macam si itu. Jadi bila dia lepas majlis, okey. Kumpulan kami bukan dah kata orang kumpulan yang terkenal. Dalam majlis perkahwinan pun kami orang pernah kena sama juga. Dalam pertandingan pun pernah juga. Dalam pertandingan bukannya dalam tahun 60 ataupun 70-an. Dalam tahun 2000 lebih. 2000 ke 2001 ke atas. Pernah berlaku tanding di setelah kita di Bandar Kecil itu. Dalam tanding, bukannya kumpulan kami itu seperti kumpulan yang lainnya hebat-hebat. Bila saya masa besarnya saya jadi teko. Bila jadi teko, suara saya pada hilang. Bila, tapi alhamdulillah berkat kata orang dalam latihan kami akan kata orang ada pengganti secara otomatik. Okey, dalam persembahan saya teko, bila suara saya si keluar maka dia biar oleh tekong yang kedua. Tiba-tiba mas saya Toraji juga dah menghakimnya mas saya soal saya dua satu terhenti sebenarnya ada sebuah nyambar lagu bayar kini itu kami bang saya dapat tanggalan kami cuma jaga kesempatan jadi mun itu bagi petua bagi saya lah kerajaan bila saya nak keluar pergi sini-sini lebih-lebih lagi dalam pertandingan kami orang saya akan madah dengan Ali gunakanlah sama ada baju di dalam diterbalikkan contoh macam saya menggunakan baju singlet di dalamnya lah perlu diterbalikkan kata orang lama malek petua ya petua bila akan orang berilmu kita dia akan terkenal pada kita lah dia akan balik kepada orang yang mengantar tapi alhamdulillah sejak saya namanya sampai kini itulah kata orang si ada kata orang menemu kabuk macam mana kita ya si ada pantalaan cuma kesempatan ya penting dijaga dan juga yang saya utamakan dalam kebulan adalah saya adalah disiplin. Seperti kata Tuan Haji tadi, dulu apabila habis saja buat persembahan, tak dan si ada bunyi lagi lah. Kak Tobi atau ke depan kita tak seperti tadi, nang duduk pernah. Kini tu bila dah habis lagu persembahan, masih ada bunyi. Ada yang ketuk-ketuk main lagi. Jadi sia-sia ada disiplin. Padahal kini tu bila kemudian saya utamakan disiplin dari segi tingkah laku guna pergi ke tandas pada mana pergi keluar pada jalan sesuka hati bab atau orang dalam hal itu macam-macam boleh jadi secara spontan pun kami pun pun dikira pengalaman yang banyak lah bertembung dengan kebenaran hadrah lain pun macam ni kita nak mengatasinya. Mun kita bertemu dengan kumpulan A dengan kumpulan kita, mun dua-dua dengan lagu yang sama, salah satu padanya akan kalah. Jadi banyaklah pengalaman yang kata orang yang mesti dapat dilupa bertemu dengan kumpulan yang lain. Bapak nyemput kumpulan kami, mak nyemput kumpulan Tuan Haji. Jadi mas saya dua-dua kumpulan datang. Bukan tadi, ada majlis perkahwinan. Jadi, paksa lah macam dia cara. Ujung-ujung, saya bonek dengan Tuan Haji Obing. Saya kebulan saya nombat dulu, kita diam. Kebulan saya diam, kita main lagu. Jadi masalahnya, bila ada kebulan Tuan Haji Obing, kita ambil mantan lagi, kita nunggu situ. Kumpulan Haji Obek, nunggu, kumpulan saya nunggu, dua-dua simaklah. Jadi, macam ni cara nak ngalah kumpulan Haji Obek. Haji Obek, fikir macam ni nak ngalah kumpulan saya.
Jadi untuk ketawa musik menjadi kelam kabut, biarlah salah satu daripada kumpulannya mengalah. Nah, barulah ketawa kita dapat dalam satu suasana yang apa kata, dalam satu persukaan, walaupun kita lain-lain kumpulan. Ya, dan yang penting ketawa dalam kumpulannya mesti ada disiplin yang penting. Apa-apa juga sikira kumpulan ada, kumpulan zikir, bersukan mana-mana lah. Yang penting adalah disiplin. Nah, bagi pantang larang menang kami masih adalah. Nah, sebab ketawa ya terpulang kepada kumpulan masing-masing. Yang penting adalah disiplin. Okey. Jadi sebelum kita mengakhiri bengkel penulisan lirik hadrah kita pagi tu, soalan terakhir kami, apa harapan Tuan Haji Mulu kita untuk apa nama tu hadrah, persembahan kesenian hadrah di negeri Sarawak kita tu, apa harapan kita? Harapan saya kumpulan hadrah tu, jikalolah bagi pihak atasan mesti mengambil tindakan atau mesti mengambil apa hal berkenaan hadrah itu, hadrah itu akan pupus. Adalah kumpulan kami orang itu hanya untuk di kampung saja. Tapi jika lo kerjaan mengambil tindakan sebagaimana di KL pun, tiap-tiap sekolah, tiap-tiap sekolah diajarnya tukuk kompak. Nak ada naga di Melaya sampai 1,000 orang, sama tukuknya. Sebab apa? Yang diajar tiap-tiap sekolah. Tiap-tiap sekolah yang ajar tukuk rumah, res pukul 10, jangan main. Besar kecil, sobiak, banyak dalam tambah Cina, tambi, semua ada alamnya. Sekedar kampung negeri kita tu. Saya ada ambil tindakan kerjaan, saya ambil tindakan supaya hadrah tu hidup. Si hilang. Tengah kita, di Kuching tu area buka pertandingan, pertandingan hadrah. Dikumpul hadrah yang 1,100. Jadi belum habis lagi. Semanggang belum ada-ada. Dan sampai belum ada-ada, ada Timirat belum ada-ada. Jadi menyeluruh banyak siada. Sebab siada. Siada bajetnya besar. Bantuan. Bantuannya besar. Pertama kereta itu harganya mahal. Pankedah mari RM35, RM14. Kena itu 200 lebih. Sikit tak tu 200 lebih. Jadi mu dapatlah kerjaan ngatu. Si dapat 3 kali, setahun sekali. Anjurlah 3 tahun sekali kah. Supaya demiak ya dapat apa nama tadi, mempersekai hadrah tu. Lebih-lebih lagi sekarang kita lakonan badat lalu habis. Jepen pun si ada lagi juga. Kan dulu, masa dulu di kampung Segit, setiap hari raya, saya ada ibu orang lain yang ada Jepen dengan hadrah di saya. Main Jepen, gambus juga main, rinuk dengan hari raya. Saya ada ibu orang lain. Tadi kena itu, saya ada, habis saya ada. Hanya tinggal hadrah. Hadrah raya pun jarang. Mari kampung satu, Segit, kampung lima, ada semua hadrah. Kampung Tempedak ada hadrah. Walaupun seorang guru, tapi ni ada kumpulan. Tapi kena itu langsung saja ada. Jadi kita harapkan kena itu yang ada Kampung Kude, Kampung Gita, pada malam tadi Samariang sudah siap ada juga. Bintawa ada. Dan Perlima Seman, Kampung Boyan dah siap ada lagi. Dah banyak hilang. Lebih-lebih lagi gurunya yang mati. Baik, tadi saya kata, muridnya belajar saya melewa. Jadi si dapat nurun menurun. Si dapat. Mana yang ada menurun yang ada belajar yang benar-benar dapat nurun murid anak murid mengajar anak muridnya. Sambil itu macam saya lah macamnya. Sebab punya si nurun siapa kala? Mungkin anak, mungkin bininya. Bini si ada siapa lagi? Dia sama. Macam saya anak orang empat laki. Seorang si ada ngambil. Si ada ngambil macam saya. Ya sambil lewa lah. Bapak main peduli, bapak main. Aku lah pandangan lagi, si ada. Mungkin si belajar ni akan, si akan tahu. Apa yang, sebagaimana ada dalam buku tu. Nah, lagu. Banyak lagu saya malam itu, kitnya. Lebih 30 gig lagu, pandai hilang. Sebab si dia main.
lagu macam-macam lagu situ. Jadi boleh kena si dia main masa saya rest masa dengan Jawa. Padilah. Jadi ni hanya tinggal mana yang selalu dimak di kita macam selawat bismillah, salatullah, muka Madinah, pada lagu-lagu yang lain Alimaa, Abi Salim, Ya Fatah, Kalbi Bikum, Allah Allah, Kalbi Aluhai Babi, semua ada juga sebenarnya ada. Tapi banyak yang Nabi semua ada. Jadi bila kita asyik menghadapnya itu setahun ke dua tahun sekali ada kan pertandingan. Sebut yang besar prize-nya. Pokoknya ada. Bagaimana siap pertanding lagu sambil 20,000. Ada? Jadi itu kesedihan kita. Apa kena kerjaan saya mengambil tindakan? Kementerian ada, kebelian yang sokat ada. Ambilkan supaya pertandingan dua tahun sekali. Jadi ni biar si lari. Si pandai hilang kita. Tuk utah pun si pandai. Jadi kita harap kerjaan dengan mitin dan kadar tu. Okay. Ha? Ya jelah. Okay. Macam ni pendapat kita, Haji Mazlani? Untuk harapan daripada saya lah. Kepada semua kumpulan-kumpulan hadrah yang kata ada masa kini tu, sikiralah di sini aja adanya, terutamanya di negeri Sarawak kita tu. Kalau boleh carilah pelapis yang baru. Sebab apa? Kita akan kekal dalam kumpulan hadrah. Kita akan digantikan oleh pelapis baru. Jadi macam kumpulan kami orang, alhamdulillah kini itu dah ada pelapis baru. Tetapi kita kata orang adalah sentiasa memberi latihan, didikan dengan pelapis baru itu. Karena si kita akan sentiasa nak pergi pengilan buku hadrah. Sekarang-kurang kita nak rehat juga. Kan? Jadi ialah besar apa daripada saya, si kira-kira mana-mana kumpulan hadrah yang ada kini itu carilah pelapis baru. Dan kepada kampung-kampung yang dulunya ada kumpulan hadrah tetapi dah kata orang bang kata jobeng ini dah siap ada lagi, siap ada wujud lagi. Kalau boleh tubuh baru, tubuh baru kumpulan hadrah tadi supaya kata orang kita di Sarawak tu banyak kumpulan hadrah dapat dikembangkan untuk bukan sahaja di Sarawak tetapi untuk bagi saya lah untuk mata dunia. Jadi kata orang hadrah tu si akan pupus. Memang banyak buatlah kampung-kampung ya, kita si perlu ambil kampung di luar Kuching, kita ambil dalam Kuching. Banyak kampung yang doloknya ada kumpulan hadrah tetapi kini tu dah siap lagi. Sebab kata Haji Tuan Haji tadi kena anak muridnya si kata orang si menyambung tradisi itu. Contoh Tuan Haji Obeng ada 4 orang anak laki, seorang pun si ada ngambil apa kata orang ngambil ilmu hadrah daripada Tuan Haji. Sebab apa? Minat si ada. Maka dari awal tadi saya mada kita ada minat, ada minat kesenian hadrah, baru kita dapat kembangkan hadrah. Contoh macam saya, Allah yarham bapak saya, dia si ada minat dalam hadrah tetapi kesenian lainnya ada. Tetapi saya minat dalam hadrah sebab mungkin kita si ada minat si tidak dapat kita nak nganti tempat bapak kita. Yang main peranan adalah contoh macam saya. Saya si mata saya guru lah. Saya si mata saya guru. Contoh setelah saya akan turunkan ilmu yang ada pada saya tu dengan anak saya. Supaya satu hari dia dah dapat tahu bahwa satu ketika dulu bapak saya adalah pemimpin hadrah. Jadi dia nganti tempat kita. Jadi hadrah tu si akan pupus. Sebab dia saya selalu pada hadrah warisan kita. Nah, itu saja. Okey, terima kasih Haji Mazlani dan juga Haji Penghulu kita, Tuan Haji Obeng kerana telah pun berkongsi banyak ilmu yang boleh saya kata ilmu pengetahuan yang baru dalam bengkel
penulisan lirik hadrah dalam bahasa Melayu Sarawak. Saya berharap semoga semua atau utamanya semua kumpulan hadrah di seluruh Sarawak mengambil perhatian ataupun akan mengamalkan apa yang telah dikongsikan oleh kedua-dua guru hadrah kita pada kali ini. Jadi sebelum mengakhiri bengkel kita pada pagi ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada penghulu Tuan Haji Obeng dan juga Tuan Haji Mazalani kerana sudi hadir ke untuk berkongsi ataupun mengajar kita mengenai dengan penulisan lirik hadrah dalam bahasa Sarawak pada hari ini. Dan juga kepada rakan kerjasama kita untuk bengkel ini, iaitu Kuarisma, terima kasih kerana telah sudi bekerjasama untuk kita pada kali ini. Dan kepada anda semua, saya ingin wawarkan mengenai program yang sedang berjalan pada hari ini, 27 Ogos 2020, sempena sambutan Festival Penulis Sarawak 2020. Pada masa yang sama tadi telah berlangsung bengkel ataupun bengkel sejarah lisan, iaitu teknik penulisan transkrip, telah dijalankan menerusi aplikasi Zoom dan telah disiarkan juga melalui Pustaka YouTube channel dan juga laman media sosial Pustaka Negeri Sarawak. Dan juga pada pukul 11 hingga 12 tengah hari nanti, kita akan ada special performance lagu-lagu puisi oleh kumpulan Laskar Seni. Okay, pukul ia akan disiarkan secara live di Pustaka social media Facebook dan juga di dalam Pustaka YouTube channel. Seterusnya pukul 2 petang hingga 3 petang, kita ada bengkel asas melukis kartun digital dalam penghasilan poster menggunakan lukisan digital. Okey, pukul 2 sampai pukul 3 petang juga di dalam Pustaka YouTube channel dan juga laman web laman media sosial Pustaka Facebook Pustaka. Okey, pukul 3 hingga 4 petang kita ada bengkel seni tulisan Cina. Okey, sesiapa yang ingin belajar untuk tulisan Cina, bolehlah melayari laman YouTube Pustaka ataupun boleh lihat di dalam Facebook Pustaka pukul 3 sampai 4 petang. Dan last, pada program pada 27 Ogos pukul 4 hingga 5 petang, kita ada bengkel seni had. So siapa yang berminat untuk mempelajari seni had, sama-sama kita saksikan melalui Pustaka YouTube channel dan juga Facebook Pustaka Negeri Sarawak. So untuk itu, saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan kita berjumpa lagi.